Okay. Yang ni jos guys. 5, 6. Salam satu hobi. Hilang umpan ikan sungai. Okay guys, tempat yang pertama. Agak mencabarlah. Okay, siap. Yang pertama. Okay, kita pergi yang kedua. Okay, ini tempat yang kedua. Licin lah. Jolok dia masuk dalam rumput. Okay. Okey. Siap. Okey bos, ini tempat yang terakhir. Bubu yang ke-11. Ni. Di jalan besar. Ada lopak air. Okey, siap. Jom balik. Pagi besok kita tengok. Oh, ngantuk. Kat sini ada satu. Saya ambil yang jauh-jauh dulu lah. Ini yang tempat paling jauh. 6 kilo daripada rumah.
kosong. Nope. Ada. Okay, tengok tempat lain pula. Ada sidang lah guys. Paksa tangguhkan sesi untuk mengangkat bubu-bubu tu. Nak tengok keadaan sini okey ke tak. Ha, kita bantu apa yang patut dulu. Bubu yang kedua lah saya nak angkat. Tahu ada ke tak. So dia kosong ni. Oh ada seekor. Ada seekor tu. Ha. Mantap. Okey. Okey. Bubu yang seterusnya. Bismillah. Kosong lah bos. Tak apalah. Kita tengok yang lain pula. Yang first malam. Agak mencabar lah sini. Lumpur dia dalam. Ya. Sudahlah. Ada seekor. Alhamdulillah. Seko. Okey, jom tengok yang lain. Okey, sini satu. Aduh, jatuh. Alamak. Di dalamnya. Ah, basah. Ada ni. Oh, tu besar guys. Nampak tak? Kepala dia. Haa tu. Hai. Apa tu? Tu ekor dia. Apa tu kat dalam? Si ekor ni tapi besar. Haa. Okay, teres. Ada lagi. Ada 6 lagi. Okay geng. Kawasan ni ada 2. Ini kosong. Satu lagi kat situ. Dalam pagar. Tengok. Sini sebenarnya tempat kering ni. Tapi hujan lebat, air naik. Air naik melimpahi kawasan ni. Jadi berkemungkinan belut akan main lah di kawasan ni. Ush, berat kan? Mantap ni. Okay geng. 1 kilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh banyak. Banyak. Banyak tu. Tengok tu. Berapa kepala tu? 1, 2, 3. 3 kepala.
tiga adik-beradik. Okey, oh, empat ekor. Empat ekor eh. Satu, dua, tiga, empat. Nice, nice, nice. Okey, mantap. Jom kita tengok yang lain. Ada tiga lagi. Kawasan ni ada satu. Oh, kosong. Nope. Kosong. Okay. Tempat yang last. Kawasan rumah saya. Banyak yang kosong lah guys. Oh, ada ni. Oop. Ah, mantap guys. Ay, tak nampak, silau, silau. Ada guys, ada guys. Tu nampak ekor. Sekejap. Ha tu, nampak. Dua ekor saya rasa ni. Okay. Semua bubur telah selesai dan angkat semua. Jadi jom kita tengok hasil dia kat rumah. Okay. Jadi 11 batang bubur saya pasang, hanya 5 je yang masuk. Dah seko-seko dulu. Okey. Umpan. Seko je masuk guys. Umpan tinggal banyak ni. Tak badan kecil ni. Hup. Nah. Ni je masuk. Yang kedua bos. Umpan boleh tahan lagi lah. Kecil. Yang ni besar bos, seko je. Makan tak banyak, umpan masih umpan banyak lagi. Ni bos. Oh, ada dua ekor. Dua ekor. Dua ekor pun ada. Satu besar, satu kecil. Joss. Joss guys, joss. Apa banyak lagi? Okay. Yang ni joss guys. Boleh dijadikan induk eh. Siapa-siapa yang berminat untuk mencuburi bidang menternak belut. Ha, jadi ni lah. Induk dia ni. Sesuai lah. Diam, diam. Kalau korang nak kenal belut tu jantan ke belut betina, tengok ekor dia. Ha. Kalau ekor dia gemuk, dia ni jantan lah.
Kalau ekor dia gemuk belakang ni, maknanya betina lah. Kalau runcing macam ni, jantan. Okey. Yang ni yang keempat. Tengok. Tengok apa sudah jadi. Uncah saja ni. Nah. Tu pusing. Pusing guys. Dia gigit dia berpusing. Nah, tengok ni apa jadi. Umpan ada 2 3 ketul lagi. Ya ni 2 ekor, saiz boleh tahan. Mantap eh, jos. Ya last. Tengok ni dia makan macam mana tali jadi. Tengok. Tali jadi macam ni. Dia gigit dia pusing umpan. Umpan banyak ni. Yang ni yang terbaik lah. Yang terbaik lah. Ini terbaik Jos. Ya ini memang jos. Pekon 4 5 6. Okey, mantap. Mantap guys. Tong ni berat je 1 kilo. Jadi kita tolak berat tong ni 1 kilo. Oh. 2 kilo lebih guys. 2 kilo lebih. Okay, guys. So hasilnya ni lah semua. Rezeki untuk pagi ni. Ini paling mantap. Paling mantap lah. Menonton video saya ni, minta tolong korang like and share guys. Lepas tu subscribe. Nanti saya update lagi video-video mengenai belut ni. Okay. Joss.